الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Alhamdulillah yang kita hormati dan kasihi Tuan Haji Zainal selaku pengerusi Masjid Qaryah Kampung Paya, khususnya para imam ashabul fadilah dan juga pemimpin masyarakat, Datuk Ketua Kampung, Tok Penghulu, pentadbir masjid serta ahli jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi diberkati Allah. Alhamdulillah kita mengucapkan pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberinya kita hidayah dan rahmat. Dapatlah kita pada malam yang berkat ini kembali bersama-sama saling bantu-membantu dalam menghayati amalan-amalan yang bersesuaian dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan cuba berkongsi sedikit sebanyak ala kadar kemampuan yang Allah anugerah daripada kitab terjemahan Riyadhus Salihin. Kalau tak silap saya muka surat 306. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Babun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Bab menyatakan perintah memelihara sunnah Rasulullah SAW dan menjaga adab-adabnya, ini adab sunnah. Jadi dia kata untuk meningkatkan syiar Islam dan menghayatinya, yakni menghidupkannya, maka hendaklah umat Islam mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melakukan segala apa yang diamalkan atau yang dikerjakan oleh baginda dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan menjadikan kedua-duanya, yakni Quran dan Sunnah itu, rujukan yang pertama. Ha, jadi ini dia punya mukaddimah, tajuk dia nak menerangkan kepada kita supaya kita sentiasa mengamalkan sunnah Rasulullah dan kita menjaga adab-adabnya. Itu tajuk daripada malam ni. Jadi bermakna kita sebagai seorang Islam, apabila kita mengucap dua kalimah syahadah, sebagai seorang Islam, apabila kita mengucap dua kalimah syahadah, tak boleh tidak kita ini diwajibkan, diperintah mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pilihan lah. Tidak ada pilihan lagi. Tidak kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena amalkan segala apa yang diamal dikerja oleh baginda. Tapi tak semua kita kena buat. Ada benda-benda yang dipanggil khususiah kepada Nabi SAW. Orang lain tak dapat. Kahwin lebih pada 4. Tak boleh. Paling banyak pun satu orang lelaki, dia boleh boleh kalau nak beristeri dalam satu masa hanya 4 orang sahaja. Rasulullah SAW lebih pada 4. Itu kita haram buat. Itu haram. Haram buat. Jadi kang, dia bermakna ada benda-benda, sebab tu kena rojok pada Quran dan Sunnah mengikut apa yang telah dikupas, dihurai, diberi pencerahan oleh para alim ulama. Amen. Sebab kita bukan ulama, kita bukan pakar. Jadi kena beramal
Quran dan Sunnah mengikut kefahaman para ulama yang muktabar. Pasal apa? Pasal kita tak sampai tahap itu, jadi kita tak boleh tidak kena mengikut pahaman itu para ulama. Itulah dinamakan mazhab. Ha, okey. Dan dia pasal ada orang dia kata kembali Quran dan Sunnah. Ha, dia ambil takat tu. Dia ambil takat kembali per Quran dan Sunnah. Nah, tapi ikut kefahaman dia. Ha, jadi rosak ni. Ha, kan jadi rosak. Jadi mengikut kefahaman para ulama yang muktabar. Ha, jangan ikut kefahaman kita. Jadi sesat nanti. Jadi firman Allah Ta'ala, jadi Imam Nawawi rahullah Ta'ala membawa beberapa dalil Quran berkaitan dengan perintah Allah ini, perintah supaya memelihara sunnah dan menjaga adabnya. Jadi firman Allah Ta'ala, a'uzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Al-Hasy ayat yang ketujuh. Maksud ayat lebih kurang, dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya, dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Ha, jadi Allah bagi tahu itu, wa ma atakumur rasul, apa-apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW, fakhuzuhu, maka hendaklah kamu semua terima, kamu ambil apa yang disuruh, maka kamu kena ambil, kena terima. Wa ma nahakum, dan apa-apa yang dia melarang akan kamu, anhu, daripada perkara tersebut, fantahu, maka hendaklah kamu jauhi, hendaklah kamu tegahkan diri kamu. Gitulah. Nampak? Jadi Allah berfirman begitu. Sebab tu ada hadis Rasulullah bersabda, "Idza amartukum bin amrin," apabila aku menyuruh kepada kamu sesuatu benda, "fa'tu minhu," maka hendaklah kamu tunaikan daripadanya, "mastata'tum," barang sekuasa kamu. Wa ma nahaitukum anhu, dan apa-apa yang aku larang kepada kamu semua daripadanya, fajtanibuh, maka hendaklah kamu jauhinya. Rasulullah berkata, apabila aku suruh kamu sesuatu perkara, maka kamu tunaikanlah semampu kamu. Ada yang wajib, ada yang sunat. Perintah ni. Nah, ada yang wajib, ada yang sunat. Dan apa yang aku larang pada kamu, jauhilah. Larang itu ada yang haram, ada yang makruh. Larangan ada haram, ada makruh. Okeylah. Jadi dalam ayat ni, ulama ada bahas juga. Dalam ayat ni, Allah beritahu, apa yang dibawa oleh Nabi, kamu kena terima, kena amal. Apa yang dilarang oleh Nabi, kamu tinggalkan, kamu jauhi. Tapi Allah tak sebut apa yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW, kamu jangan buat. Jadi ayat ni semua Allah kata, apa yang dibawa oleh Nabi, diperintah oleh Nabi SAW, kamu kena ikut, kamu kena terima. Apa yang dilarang, kamu kena tinggalkan. Takat tu ayat tu. Jadi Allah tak sebut apa yang Rasulullah tak buat, kamu jangan buat. Kan? Apa yang Rasulullah tak buat, kamu jangan, dia tak sebut tu. Kan? Kalau Rasulullah suruh, buat. Rasulullah larang, tinggal. Kalau Rasulullah tak buat, bukan bermakna yang Rasulullah tak buat, kita tak boleh buat. Kan? Ada benda yang Rasulullah tak buat, kita tak semestinya tak boleh buat. Kadang benda tu harus. Benda tu dibenarkan. Sebab sahabat-sahabat pun ada juga benda-benda yang Rasulullah tak ajar dia orang buat. Lepas tu Rasulullah pun akui. Kan? Masyur kita dengar Sayyidina Bilal lah. Sentiasa menjaga uduk.
Banyak sahabat-sahabat buat benda yang yang Rasulullah SAW tak ajar. Tapi walaupun yang Rasulullah tak suruh tu, yang mereka buat perkara itu tidak lari daripada Quran dan Sunnah. Jaga wuduk. Memanglah. Kan memang ada ayat Quran hadis suruh kita berwuduk. Kan banyak berzikir. Memanglah. Kan banyaklah. Gitu. Nah, sunnah ni ada sunnah yang perkataan, ada sunnah perbuatan dan ada sunnah takrir. Maknanya mengakui, diterima. Itu ulama ada buat kajian lah. Ada buat kajian. Itu ada ilmu dia pula. Dia panggil ilmu usul fiqah, ilmu qawaidul fiqah. Waktu Rasulullah beritahu, may yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid din. Siapa-siapa yang Allah nak beri dia kebaikan, maka Allah bagi dia faqih dalam urusan agama. Kan, jadi dia boleh, orang faqih ni dia boleh mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Sebab dia faham. Sebab dia faham. Rasul kata man, siapa-siapa. Bila sebut siapa-siapa tu, sebab tu dalam kitab syarah Abi Jamrah, para sahabat, sebagian sahabat kata bila dia berbual dengan tabi'in, orang tabi'in ni tak sempat jumpa Rasulullah. Kadang-kadang kata sahabat, kami hadis ni kami tahu je selapis, tapi kamu memahami lebih pergi. Sebab Rasulullah dah bagi tahu, siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan faham urusan agama. Bukan kata sahabat tak faham, tapi ada kefahaman-kefahaman yang lain pula. Pasal siapa-siapa. Siapa tu sejak zaman Rasulullah sampai lah kiamat besok. Adalah orang-orang yang Allah anugerahkan mereka memahami. Ya. Macam dalam hadis khutbah wida. Khutbah terakhir Rasulullah. Rasulullah tu sampaikan. Lepas tu lah ada sebagian perkataan Rasulullah kata, mungkin orang yang menerima itu lebih, yang mendengar itu lebih faham daripada orang yang mendengar. Orang yang dengar, orang yang selepas tu, kamu sampai aja. Kan, kadang makna ada benda yang kemungkinan selapis itu sahabat tak boleh tembus. Ada selapis lagi, ada orang selepas tu boleh tembus. Tapi kedudukan sahabat memanglah afdal, kedudukan mereka sebagai sahabat tu. Kan, tapi ilmu Allah luas. Ilmu tu kalau takkan Rasulullah suruh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali pergi jumpa Uwais Al-Qarni, pergi minta doa supaya Allah ampun dosa kamu berdua. Nah, Rasulullah pesan pada Umar dan Ali wasiat, nanti kamu cari satu orang nama Uwais Al-Qarni. Doa dia tak ada hijab. Jadi kamu jumpa dia dorang ni, minta supaya Allah ampunkan dosa kamu berdua. Kan, Omar dengan Ali ni bukan pakcik Omar, bukan pakcik Ali. Omar dengan Sayyidina Ali kan, dua-dua ni sahabat besar. Kan, sahabat yang besar, orang yang hampir dengan Allah, semayang belakang Rasulullah, beriman dengan Rasulullah SAW. Hebatlah kedudukannya. Banyak hadis-hadis memuji keutamaan Omar. Rasulullah kata mafhum hadis, kalau ada Nabi selepas aku, Umar lah paling layak. Main ke? Kalau ada Nabi lepas aku, kata Rasulullah, Umar lah paling layak jadi Nabi. Kan dia punya keimanan, keyakinan, dia punya kefahaman, dia kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala. Ali lebih lagi lah, adalah keistimewaan. Itu pun Rasulullah terjumpa orang lain supaya minta Allah ampun dosa dia berdua. Kan? Sebab adalah kefahaman sesuatu kedudukan yang ada pada Uwais, tak ada pada Umar dan Ali. Tapi kedudukan sahabat lebihlah, title sahabat tu. Wallahu a'lam. Kan. Okey. Jadi itu perintah Allah. Seterusnya Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Maksud ayat, dan tidak memperkatakan sesuatu berhubung dengan agama Islam mengikut kemahuan dan
pendapatnya sendiri, segala yang diperkatakannya itu sama ada Al-Quran atau hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi ini satu jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawanya Nabi Muhammad SAW ini orang yang tidak membawa kepada kesesatan. Kan? Dia tak membawa kepada kesesatan. Dia bukan orang yang mengikut perasaannya, pemikirannya, kehendaknya, tapi Allah kata wama yantiku anil hawa. Dia tidak bercakap daripada keinginan nafsunya, melainkan ianya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita belajar akidah kan, wajib nabi dan rasul ada sifat wajib enggak? Siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Kan dia amanah, dia siddiq, dia fatanah. Kan itu sifat-sifat yang wajib bagi mereka. Maksudnya sifat itu memang ada pada mereka. Kalau dia tak jujur, tak siddiq, tak amanah, tak fatanah, jamlah. Dia boleh tukar nanti. Dia boleh tukar perintah Tuhan pun nanti kan. Dia boleh tukar. Allah suruh baca ikra, dia baca qara'a pula. Kan? Kan? Allah kata ikra. Kan? Ikra bacalah, dia baca qara'a pula. Kan? Tak ada. Dia mesti ikut. Sebab dia ada siddiq. Mustahil dia mendusta. Mustahil dia khianat. Mustahil dia bodoh. Dia fatanah, bijak. Bijak nabi-nabi ni lebih pada orang lain lah. Kan? Nak jadi apa ni, manager 7-Eleven pun tak ada SPM pun tak dapat katanya. Nak kedai mamak tak boleh dari SPM ni, 7 agaknya lah kan, McDonald ke apa ke. Kerja apa, Tesco ke, kan, Bangladesh tak apalah, ada permit je, Malaysia kan. Tara tu nak kerja biasa-biasa pun ada SPM tak? Kan, kerja kena ditanya SPM. Contohlah anak nabi kan, lebih pada SPM daripada PhD lagi dia punya kepintaran, kebijakan dia, sebab Allah yang mengajar mereka melalui wahyu. Nak tak ada lah orang paling bijak dengan nabi rasul lah. Batu kata sebagian ulama rahimahullah taala, ketika Nabi Musa alaihi salam kan, dia kan dia bersyarah, dia mengajar kaum dia. Jadi kaum dia tanya, ada tak orang yang lebih alim pada engkau? Musa kata tak ada lah, dialah paling paling berilmu sekarang. Jadi kata setengah ulama, sebenarnya satu sudut tak salah lah. Dari Musa cakap macam tu. Satu sudutnya sebab dia nabi. Dia nabi. Kan? Ulul azmi. Dia kalau ranking nabi-nabi, dia nombor tiga. Dia punya kedudukan dia kan. Pertama Nabi Muhammad SAW, kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, ketiga Nabi Musa. Dia punya ranking dia kan. Dia punya sampai orang salam bila pergi Israq Mi'raj naik langit tengok, Rasulullah pun cemburu juga melihat umat Nabi Musa ni ramai. Kemudian Jibril kata, kau tengok di kaki langit hitam, itulah umat kau, lebih ramai pada umat Musa alaihissalam. Kan? Tapi pasal mengaku dia dialah paling alim, tu yang dia salah tu. Kan, mengaku nak banding dengan umat dia, tentulah dia paling hebat sekali lah, tapi mengaku tu, jadi ada ulama kan mengaku tu, itu yang dia kena belajar dengan Nabi Khidir alaihi salam. Ada ilmu lain pula, ilmu yang dia Allah ajar lain pula kan, pergi bunuh budak, pecahkan kapal lah, tiga Nabi Musa pun tak mampu nak ikut lah. Kan, ya tak apalah. Tapi nak ceritanya nabi-nabi tu semuanya bukan sahaja Nabi SAW, semua nabi-nabi. Sebab tu kalau kita mengaji ilmu tauhid, bila kita baca menyebut asyhadu anna Muhammad Rasulullah, minum air lu tekak kering lah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, artinya aku menyaksikan bahawa Muhammad SAW itu adalah seorang utusan Allah. Mana apa-apa semuanya daripada Allah. Allah lantik dia, Allah pilih dia membawa risalah, membawa wahyu, membawa pengajaran. Okey,
Jadi kata ulama Usuluddin, jadi bila Rasulullah tu dengan automatik kita beriman bahawasanya sifat yang wajib bagi Nabi Rasul itu empat, mustahilnya empat dan harusnya satu. Ha, kan? Mana wajibnya siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Itu sifat yang pasti ada pada nabi-nabi, termasuk Nabi SAW dan nabi-nabi yang lain. Dan mustahil, sifat mustahil. Apa sifat mustahil? Sifat tu tak ada pada mereka. Ha, lawan sifat wajib je dah. Ha, kan kalau amanah lawan dia khianat, siddiq lawan dia membongak. Membongak kan, bahasa tu tanya Haji Zainal lah, membongak tu apa? Orang kompaya kalau tak tahu kan, ah, payah sikit lah. Bongak ni menipu tak? Membohong. Ha, kan? Bongak. Lain benda bongak apa? Kelentong. Ha, tak ada. Ha, lawan siddiq, kazab. Bongak. Ha, lawan amanah, khianat. Ha, lawan fatanah, bebal. Bodoh. Lawan tabligh, menyembunyikan. Ha, kan? Jadi itu. Tak ada. Nabi-nabi ni dia macam masing-masing ada sifat-sifat yang lain-lain lah. Tapi empat ni semua dia ada. Yang empat satu lagi yang semua tak ada. Bongak, ha, tu tak ada lah. Khianat, ha, menyembunyikan apa yang Allah suruh perintah, suruh sampai dia tak sampaikan. Ha, kan? Bodoh, ha, tu tak ada dia bang. Nak? Ha. Kemudian sifat harus. Harus bagi Nabi dan Rasul bersifat dengan sifat kemanusiaan. Ya, harus Nabi dan Rasul, mana benda tu boleh, boleh ada pada Nabi Rasul ni bersifat sifat manusia, tetapi sifat manusia itu tidak men, apa ni, tidak menjejaskan kedudukan mereka. Ha, sebab Nabi Rasul dia makan, dia minum, dia berkahwin, ha, dia berperang, dia sakit, dia wafat, ha, dia ada rasa rindu, dia ada rasa susah hati, dia ada. Tapi benda-benda itu tidak menjejaskan kedudukan mereka yang yang tinggi. Dan dalam itu juga, bila kita beriman pada Rasulullah itu, kita wajib beriman dengan apa yang semua yang disampaikan oleh Nabi SAW itu benar daripada Allah. Seperti beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Ada. Dan kita kena beriman benda-benda yang dibawa tu lah, yang wajib, yang sunat, yang makruh, yang tu. Ha, jadi segala-galanya. Ha, dalam asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasal apa? Wa ma yantiku anil hawa. Ha, dia tidak bertutur mengikut nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Kan? Sesungguhnya, ha, apa yang diperkatakan, apa yang disampaikan itu wahyu daripada Allah. Jadi kalau Nabi, kalau Rasulullah mengikut nafsu, bermakna Allah pun tak betul nanti. Ha, seolah-olah macam itulah. Kalau Rasulullah SAW, dia mengikut nafsu dia, mengikut dia punya pemikiran, dia punya itu bukan daripada wahyu, bermakna Allah tu tak betul. Ah, kan? Dia soalannya macam tu, bahasa kasar lah. Ah, bahasa kasarnya. Okey. Sebab tu siapa percaya pada Allah, tak beriman Rasulullah, terbatal imannya. Kuna fima Allah Ta'ala lagi. Kula in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhbibkumullah, wa yaghfir lakum zunubakum. Ayat tu ada sambung lagi. Wallahu ghafurur rahim. Ha, kan yang dalam ni dia tulis qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum ... tapi belakangnya wallahu ghafurur rahim, surah Ali Imran ayat 31. Maksud ayat, katakanlah, qul, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika benar kamu mengasihi Allah, mencintai Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih. Kalau sambungan ayat itulah. Ha, kan? Jadi ayat ni diturunkan, kata sebagian ulama lah dalam tafsir yang saya mengaji, diceritakan
Ada ulama kata orang Yahudi dan Nasara bila Rasulullah ajak beriman, dia kata, wahai Muhammad, kami nahnu abnaullah, kami ni adalah anak-anak Allah. Dan kami orang yang dikasihinya. Kami ni adalah anak-anak Allah dan kami mencintai Allah, Allah cinta kami. Kami cinta pada Allah. Setengah daripada orang Nasara Najran kata, kami ni menyembah Isa dan ibunya kerana kami mencintai Allah. Kerana kami mencintai Allah. Setengah riwayat kata Nabi SAW tengok orang kafir Quraisy duk sembah berhala, letak berhala dalam Kaabah. Rasulullah kata, benda apa ni? Benda ini menyeleweng daripada agama Nabi Ibrahim. Kata orang Arab Quraisy, dia kata, kami menyembah berhala ni kerana kami nak berdamping dengan Allah. Kami mencintai Allah. Pasal tu kami menyembah berhala. Jadi ringkas cerita, masing-masing puak-puak sesat kafir ni, bila Rasulullah ajak beriman, dia kata, kami cinta kepada Allah. Tapi tak nak ikut kau ya Muhammad. Soalan macam tu. Kami cinta Allah. Sebab tu kami tak nak beriman dengan kau. Tak terima kau pasal kami anak-anak Allah. Mana orang yang special di sisi Allah. Jadi Allah turunkan ayat. Qul, katakan ya Muhammad SAW. In kuntum, jika kamu semua ni, wahai Yahudi, Nasrani, kapi-kapi musyrikin ni. Dan kalau kamu sebenar mencintai Allah, tuhibbunallah, fattabi'uni, ikutlah aku. Man, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, pasti Allah mencintai kamu semua. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Ngasih. Kata tuan guru saya lah, tuan guru saya, dia kata ada orang beramal ni buat pengasih. Buat pengasih. Haji Jamil pernah buat tuan guru anggur ni. Katanya, ini semua ajaran sesat lah, tu saya dah pakai lah. Dia kata, baca tu pandang matahari lah. Dia kata, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikutlah aku, ikut dia lah. Bayangkan siapa tu. Ayat ni suruh ikut Rasulullah, suruh cinta Allah, cinta Rasulullah, dia suruh ikut dia. Dia suruh ikut dia, dia suruh cinta dia. Orang suruh bawa manusia cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta dengan apa-apa yang Rasulullah cinta, cinta pada apa yang Allah cinta. Tak, dia suruh cinta dia. Ini merapu punya amalan lah. Itu kan beramal-beramal kan. Besok kena saka lah macam-macam. Nak kan? Ini kena saka ni kan. Fattabi'un, ikutlah aku. Ayat tu fattabi'un ni ikut Nabi SAW. Ikut aku, ikutlah Rasulullah SAW. Kan? Kau bagi tahu kepada kafir, kepada orang Nasrani, Yahudi, kafir-kafir tu. Kalau sebenar kamu cinta Allah, ikutlah aku. Ikutlah Muhammad SAW. Terimalah. Aku ni sebagai Nabi, sebagai utusan Allah, beriman pada aku. Ada suruh ikut dia pula. Ayat pengasih. Sekacau bilau tu tuan. Jom tuan beramal ilmu tu. Ilmu tu sudah beramal kan. Walaupun kemungkinan satu sudutnya ada, mungkin kita boleh, tapi kurang baik lah. Kurang adab. Dia silap guna. Dia silap guna ayat. Okay. Jadi kenapa? Jadi kata ulama rahimahullah, cinta ini bukan dengan ucapan semata, tapi perlu dibuat. Sebab tu dia kata, siapa yang mengata dia cinta tapi dia tak ikut, itu bohong lah. Dia cinta kepada Rasulullah, cinta pada Allah, tapi dia tak ikut apa Allah nak, apa Rasulullah bawa, makna dia bukan cinta lah. Dia cinta mesti dibuktikan dengan amalan. Tapi walaupun begitu, kita sunat memberitahu kepada orang yang kita kasih dia. Macam saya kasih pada Cikgu Syari. Cikgu Syari, saya cinta pada Cikgu Syari. Orang terkejut, cinta ni LGBT ke? LGBT apa? Lesbian, gay, apa? Bisexual, transgender. Cinta tu cinta seagama, seakidah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi
kama apa ma yuhibbu li nafsi, kan? Tak sempurna iman kamu seseorang sehingga dia mengasihi saudara dia bagaimana dia kasih diri dia sendiri. Cinta itulah, itu wajib. Sebab dalam kubur mereka tanya, siapa saudara kamu? Siapa saudara kamu? Saudara se-Islam. Tapi kalau kita tak mengasihi orang seagama se-Islam, satu kesalahan. Tapi sebenarnya sunat kita kalau kasih, kita cakap saya kasih kepada awak. Tapi biasa kita suka lah cakap kasih tu, orang tengok lain macam sikit. Bahasa Melayu dia ada suka, kasih, sayang, cinta, tak? Tapi mungkin maknanya lebih kurang. Sebab tu sahabat-sahabat kata cinta, aku cinta pada kau Rasulullah. Boleh kita sebut. Boleh disebut. Okeylah. Dan ayat tu wallahu ghafur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Di dunia dan di akhirat Allah ampun, Allah angkat darjat. Jadi kenapa digandingkan kata ulama ghafur rahim, Maha Pengampun, Maha Pengasih. Kan, maknanya sebab apa? Bila Allah ampunkan dosa orang itu, banyak dosa banyak mana, kalau telah dia musyrik, dia menyembah berhala puluh tahun, ratusan tahun, tiba-tiba dia bertaubat. Kan? Dia bertaubat, dia masuk Islam, Allah hapuskan dosa-dosa dia. Dan Allah gantikanlah dia satu tempat syurga. Sebab dia buat salah tu, dia bertaubat, Allah bagi kebaikan, balas-balas banyak kebaikan. Kan? Ada tak orang keluar pada penjara, katalah satu orang ni dihukum penjara kerana kesalahannya menyamun, membunuh, merogol dan sebagainya, dihukum penjara apa, seumur hidup. Lepas tu tak macam mana, dah 20 tahun 30 tahun apa ni, yang Tuan Agung pun bagilah syafaat lah. Nah, kan? bagi pengampunan contoh kan, dia bagi pengampunan. Keluar pada penjara 30 tahun, ada tak dapat Datuk Seri Utama? Tak dapat dah. Tak mustahil lah. Kan? Sebabkan kamu ni duduk penjara Sabah 30 tahun, jadi kerajaan Malaysia pun nak memberi atas kesabaran kamu tu, kan? Datuk Seri Utama, dan dapat satu jawatan yang tinggi, CEO satu syarikat. contohlah. Nah, tak ada . Tak ada lah, dia tak buat gitu. Memang dia tak buat pun. Nah, kan? Kalau buat macam tu, banyak orang penjara ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pengasih tu, dah masuk neraka tu, kena bakar, rentung berbagai-bagai siksaan. Kan? Dikeluarkan daripada neraka, diberi kedudukan yang istimewa dalam syurga. Mahligainya dengan berbagai-bagai nikmat. Sebab tu ghafur rahim. Itu sebahagian pendapat ulama dalam menafsir wallahu ghafurur rahim. Jadi kita berhenti takat tu dulu, insyaallah kita sambunglah masa akan datang. Mudah-mudahan ada dia punya manfaatnya, sebab kita pun nak tunaikan hajat sahabat kita, untuk kita sama-sama mendoakan kebaikan kepada ahli keluarga beliau yang mengikut difaham oleh Tuan Haji Zainal membuat rawatan di luar negara, di London.